Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Inaya Salsabila dengan NIM 08191037, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan 2019. Vlog kedua ini bertemakan perumahan dan permukiman. Lokasi studi ini berada di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Pada koridor ini terdapat 13 rumah permanen dan 2 rumah semi-permanen dengan kerapatan 100%, di mana tidak terdapat space antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Untuk tingkat keamanannya pada koridor ini, 6 rumah dilengkapi dengan pagar dan 9 rumah lainnya tidak dilengkapi dengan pagar. Pada koridor ini didominasi oleh rumah berlantai 1, sedangkan untuk yang berlantai 2 sebanyak 3 rumah. Pada koridor ini terdapat beberapa sarana, salah satunya yaitu pos kampling yang letaknya berada di RT25, letaknya pun sangat strategis. Selain pos kampling, terdapat pula sarana peribadatan yaitu Masjid Al-Ikhlas, dan pada koridor ini juga terdapat dua sarana yaitu sarana perdagangan dan jasa. Pada koridor ini juga terdapat sarana pendidikan yaitu TK Sri Asih yang letaknya di RT25, Perumahan Taman Bukit Sari, Flip 2. Untuk prasarananya sendiri terdapat jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan drainase. Jalan ini merupakan jalan lingkungan dengan perkerasan beton dengan lebar kurang lebih 6 meter. Pada koridor ini juga telah dilakukan perbaikan jalan pada tahun 2014, di mana sebelumnya jalan ini berupa latrit, dan pada saat ini dilakukan perbaikan drainase. Untuk pasokan utama listrik pada koridor ini, masyarakat setempat menggunakan PLN. Sedangkan untuk jaringan air bersihnya sendiri, masyarakat menggunakan PDAM sebagai pasokan utama air bersih pada koridor ini. Untuk jaringan drainase pada koridor ini terdiri dari dua, yaitu drainase terbuka dan drainase tertutup. Untuk permasalahan yang terdapat dalam koridor ini yaitu tidak adanya TPS dan hanya terdapat gerobak sampah. Biasanya masyarakat di sini menggunakan jasa angkut sampah untuk membuang sampah ke TPS. Dikarenakan lokasi TPS yang lumayan jauh dari koridor ini, sehingga jasa angkut sampah sangat bermanfaat dan sangat membantu masyarakat sekitar.